Suatu hari Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Muslimin, Al-Khulafa Rasidin yang kelima, cucu Umar bin Khattab, yang dengan di tangannya negara Muslim yang miskin, khilafah yang miskin berubah kaya raya. Di mana sidang jemaah, sedekah yang disampaikan kembali kepada orang yang bersedekah, tidak ada yang bisa menerimanya karena orang sudah kaya raya di tangan beliau di masa 2 tahun pemerintahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, negara yang kaya raya itu Baitul Mal yang tidak bisa ditutup pintunya karena banyaknya paparan simpanan Baitul Mal. Namun seorang khalifahnya sangatlah miskin. Seorang khalifahnya tidak sanggup membelikan baju raya untuk bekal warganya. Pada suatu hari sidang jemaah, di saat lebaran itu, anak dan istrinya protes kepadanya, meminta dibelikan baju raya. Namun sidang jemaah, Umar bin Abdul Aziz tidak sanggup membelikannya. Khalifah yang agung, yang khalifah yang menguasai sepertiga dunia, tidak sanggup membelikan baju lebaran untuk anak dan istrinya. Khalifah yang mewarisi negara miskin dan berubah menjadi kaya, negara muslim yang kaya raya itu dipimpin oleh seorang khalifah yang asalnya orang kaya dan menghabiskan hartanya untuk negara, dan jadilah dia khalifah yang termiskin, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu dia panik sedang jemaah. Sang penasihat datang mengatakan, wahai khalifah, anak istrimu sudah menangis meminta baju lebaran, engkau tidak mampu membelikannya. Aku pemegang khazanah, akulah yang memegang kunci Baitul Mal. Bagaimana kalau engkau pinjam harta Baitul Mal, nanti engkau bayar-bayar, wahai khalifah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka khalifah menatap sang penasihat, kemudian merampas leher bajunya dan menyandarkan ke dinding. Beginikan engkau jadi penasihatku, begini nasihat yang kau berikan kepadaku, engkau menjerumuskan aku. Apakah kau yakin? Hal talak taluhal mahfuz. Sudahkah engkau pergi ke rumah mahfuz sehingga engkau katakan aku masih panjang umur dan sempat membayar hutangku kepada umat ini, kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal talak taluhal mahfuz. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dia panggil anak dan istrinya, dia kumpulkan keluarganya. Seorang khalifah yang agung mengatakan, memberikan wasiat kepada anak dan istrinya, wahai para istri dan anak-anakku, al-aidu laisa liman labisal jadid. Tahukah kalian makna lebaran? Al-aidu laisa liman labisal jadid. Pada lebaran itu bukanlah untuk orang-orang yang berpakaian baru, untuk orang yang bermewah-mewah, untuk orang yang melupakan nilai-nilai Ramadan. Al-aidu laisa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Walakinnahu liman khafa bil wa'id. Kamu lebaran itu, anak-anakku dan istriku, hanya diberikan Allah untuk orang yang takut pada janji, takut pada ancaman Allah, takut pada sakaratul maut, takut di yaumul mahsyar, dan takut di pengadilan Allah, dan takut mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya. Al-aidu laisa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Hari raya bukan untuk orang-orang yang berpakaian baru, untuk orang yang bermewah-mewah, untuk orang yang melupakan Allah pesta pora dan melupakan zikir kepada Allah. Namun hari raya itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang takut di pengadilan Allah, orang yang takut dengan azab Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.